Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB berhasil menciptakan mobil hot rod klasik yang terbuat dari limbah logam. Untuk menunjang performa, ia menggunakan mesin kendaraan roda 2 berkapasitas 800 cc sebagai motor penggerak utama. Cantik, namun ternyata memiliki selera yang garang. Barangkali itulah yang terbesit manakala melihat sosok Eldin Shiva saat disandingkan dengan hot rod ciptaannya. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung ini seakan sukses memberi sentuhan garang dengan memanfaatkan limbah logam untuk pembuatan mobil customnya dengan ornamen keris dan lidah api. Limbah logam sendiri ia dapatkan dari Pasar Jatayu, Bandung. Nah, untuk melengkapi performa kendaraan ini, Aldin bahkan menggabungkan dua mesin motor BMW R50 IBA berkapasitas 800 cc sebagai motor penggerak utama. Itu karena fenomena yang terjadi sendiri di Indonesia, custom culture di Indonesia itu belum memiliki identitasnya itu apa gitu. Sehingga di sini saya berusaha mencari jawabannya itu untuk yang mana nih custom culture Indonesia. Siapa sangka, mobil bernuansa klasik ini awalnya dibuat untuk keperluan tugas akhir di kampus. Ide awal juga dilatar belakangi ketertarikannya dalam membuat produk berbahan dasar logam. Lalu dibantu beberapa teman, pembuatan mobil memakan waktu sekitar 6 bulan. Nah, hasil karyanya ini ia beri nama Wesi Aji, yang memiliki filosofi besi yang dimuliakan. Rencananya, mobil ini akan dipamerkan di acara-acara otomotif, desain, atau acara akademik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, Anyus melaporkan.